Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, di video kali ini gue mau nge-share gimana caranya order GoFood. Nah, ini buat sobat-sobat mager nih. Buat kalian yang sering order GoFood tentunya sangat mudah. Tapi buat teman-teman kita yang belum pernah, tentunya ya lumayan sulit. Harus lihat tutorialnya. Oke, langsung aja ke aplikasinya Gojek. Nah, langsung aja ke GoFood. Nah, lokasinya gua blur ya, karena ini lokasi rumah gue. Ya, misalkan kalian mau mesen Burger King. Nah, ini ada protokol juga nih. Oke, got it. Nah, di sini Burger King yang masih buka 13 km misalkan ini. Ada di Pinang. Poin. Nah, kalian misalkan mau pilih pesen, kalian udah pilih menu yang mau kalian pesen, add aja langsung. Nah, ini udah ke add chart. Kita lihat add chart-nya berapa. Ye, voucher offline ini gua dapat voucher. Nah, ini udah langsung aja gua pesen cheeseburger ini 42.500. Nah, di sini ada payment-nya. Seperti biasa, kalau kalian udah top up GoPay ya pakai GoPay. Kalau kalian nggak ada GoPay ya pakai cash aja. Nah, di sini kebetulan GoPay gua ada 2.700 dan cash gua 86.000. Nah, langsung aja order. Setelah pesan order, nanti didapat pengemudinya siapa yang bakal antar. Tinggal tunggu deh. Chat aja. Nah, misalkan pesanan sesuai aplikasi dan diantar sesuai titik ya, Bang. Jadi kalau ada GoPay ya udah, kalian nggak usah pas abangnya datang bawa makanannya, kalian nggak usah pakai cash. Karena di kalau udah pakai GoPay di sini bisa juga kalian kasih tips lewat GoPay tadi. Tapi kalau pakai cash ya pas abangnya datang bawa makanan kalian, kalian bayar. Oke, segitu aja video kali ini. Gampang banget kan cara ordernya? Gak ada tuh istilah kelaparan di malam hari. Waduh, sobat mager, sobat menggendat, kita menggendat bersama. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share video ini. Dan jangan lupa tentunya di subscribe buat channel ini berkembang. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.